utang sampai ke atas. Dan terus baju hitam checklist. Oke, jika Anda boleh saksikan tadi, Jack Chris baru saja bertanding kan. Beliau mengambil menyertai dua kategori sebenarnya. Okay. Ini adalah kategori remaja 21 tahun dan ke bawah. Lawanan akhir mencari juara dan naik juara di antara Petrus dan Jack Chris. Oke, mau masuk, mau masuk. Masuk. Tiga ke dua, Petrus. Tiga ke dua. Genggaman tangan terlepas. Straight back seterusnya. Oke, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan boleh saksikan, mereka berada di dalam kategori remaja 21 tahun dan ke bawah. Sangat-sangat muda, mereka masih muda lagi. Masih jauh lagi, masih banyak ataupun cerah sebenarnya masa depan mereka dalam sukan ini. Seperti yang kita semua ketahui, sukan di zaman ini memang boleh menjadi satu kejaya. Boleh membawa kita pergi jauh. Berjaya dalam hidup, sukan. Jangan main-main. Yang terjun-terjun Bapak Nanjal tu, juta-juta duitnya. Siapa tahu satu hari nanti, wakil Malaysia. Wakil Malaysia dalam ni, perlawanan Kusti Lengan. Dapat Kusti WWE, ya, ni punya dia. Jadi itu lah, kontrol. Kusti Lengan. Tangkap. Baiklah. Mereka akan memasuki perlawanan strike match ataupun perlawanan yang mana genggaman tangan mereka akan diikat untuk mengelakkan genggaman mereka terlepas. Mata masih lagi kosong-kosong. Kemenangan 1-0 kepada Jack Lees. Lawan habis-habisan Petrus. Set yang kedua. Kemenangan kepada